Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat isian dari bakpia. Isian yang akan kita buat adalah isian bakpia keju. Bahan yang pertama-tama yang kita gunakan adalah 60 gram mentega, 50 gram gula, 27 gram susu bubuk, dan 100 gram tepung terigu, serta keju, dan 2 saset susu kental manis. Oke, teman-teman, pertama-tama kita masukkan tepung terigu, kita sangrai dia. Kita menggunakan api yang sangat kecil. Kita sangrai tepungnya kurang lebih sampai 5 menit ya, teman-teman. Dia akan tercium baunya. Oke, setelah itu kita angkat. Oke, teman-teman, ini adalah tepung yang sudah disangrai. Kita taruh dalam wadah. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan 50 gram gula pasir. Kemudian masukkan 27 gram susu bubuk. Kita masukkan parutan keju. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai rata ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan susu cair. Susu cairnya teman-teman boleh memakai merek apa aja ya. Oke, teman-teman, 2 saset susunya yang kental manis kita masukkan, kemudian kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan mentega. Kita aduk kembali ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini isiannya sudah jadi. Isiannya siap dibuat atau diisi dalam roti, bisa juga di bakpia. Kita akan buat proses pembuatannya untuk dibulat-bulat. Oke, teman-teman, ini adalah hasil adonan dari isian bakpia keju. Sebenarnya isian ini bisa digunakan juga untuk roti sebagai bahan untuk kita berusaha. Sebelum kita mencampurkan dia dalam roti atau bakpia, kita lebih dulu mendinginkannya ke dalam lemari pendingin. Oke, teman-teman, semoga video kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Bye-bye!